selamat siang sahabat WBC official jumpa lagi ya teman-teman di WBC official kali ini saya uh, review bahan yang berbeda ya teman-teman ya ini di samping saya ada bahan kimeng ya teman-teman bahan kimeng ini yang sudah saya proka kurang lebih satu tahun setengah teman-teman ya program kaki ya akar dan ini sudah saya cangkok angin teman-teman ya kurang lebih dua bulan cangkok angin ini akan saya potong teman-teman ya dan akan saya bentuk eh dasar batang utama ya teman-teman ya. Disimak terus videonya WBC official teman-teman ya, ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya untuk dukung channel WBC official ini agar lebih maju lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke nih sahabat WBC official ya teman-teman ya. Ini di sini di hadapan saya nih ya ada bahan kimeng teman-teman nah ini sudah saya program kakinya teman-teman ya kurang lebihnya satu tahun setengah dan ini saya cangkok angin kurang lebihnya dua bulan teman-teman jadi bahan ini satu jadi dua teman-teman ya kita tumbuhkan kembali dan ini akan saya coba potong teman-teman nih nah, ini akarnya yang dari atas yang tumbuh teman-teman saya potong nanti akan saya posisi ini akan saya angkat ke atas teman-teman ya untuk lebih melihat perakarannya kembali dan ini jelasnya akan saya potong teman-teman nanti ya disimak terus teman-teman videonya ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya Wah, jadi dua nih teman-teman ya. Tuh, jadi ada dua teman-teman tuh. Ya, nanti kita akan tanam teman-teman yang ini akan kita tanam. Ini akan kita rapihkan teman-teman potongannya. Ya, sambil budidaya teman-teman, sambil kita berkarya, nanti kita akan tanam teman-teman. Oke teman-teman nih lanjut kita sambil rapihkan ini teman-teman ya, nah ini saya ini akan saya potong miring teman-teman kesini nih, ya dirapikan supaya nanti ini ada tarikan, ini jadi tangan pertama, dan ini akan dia ada belok kesini, dan ini penerusannya untuk nanti ke atasnya teman-teman ya. Ah, ini nih teman-teman tuh hasil sementara. Jadi niat saya dan rencana saya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah ini eh, bagian kakinya teman-teman bisa dilihat. Nah ini niat saya nih. Ini akan nanti menjadi tangan pertama nih teman-teman nih. Ya. Kenapa? Karena ini niatnya hanya gerakan saja dari sini. Saya buat dia akan belok ke sini, batang-batangnya dan akan ini yang akan saya belokkan lagi ke sini teman-teman. Nah ini ini akan saya buang teman-teman jadi ke sini dia ada gerakannya jadi ada goyangannya teman-teman ya disimak terus teman-teman ya langsung saya sekarang bongkar ini media saya coba angkat dan saya coba cuci kaki-kakinya -kaki, teman-teman ya nah, Sambil saya cuci-cuci ini -cuci ya, supaya bersih teman-teman ya, disimak terus ya teman-teman videonya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu like-nya, -like share-share-nya dan juga subscribe-nya teman-teman ya Agar channel WBC Official ini berkembang lebih baik lagi untuk channel-channel bagi para pemula Seperti saya teman-teman ya, bantu ya teman-teman ya Sambil disimak terus teman-teman, videonya jangan lupa teman-teman ya Oke teman-teman kita lanjut nih ya lanjutnya kita sekarang nanam yang ini teman-teman kita tanam kita tanam dulu teman-teman ya kita kasih katakan teman-teman nah tujuannya apa sih Supaya nanti si akalnya ini kita bisa tata, teman-teman. Nah, bisa tata-tata seperti ini. Bisa disimak ya. Oke okay, sahabat WBC official Kali ini cukup sekian ya Teman-teman Ini hasil sementaranya dan ini rencananya adalah ke depannya teman-teman Ini akan menjadi tangan pertama Ini untuk background belakang Ya mudah-mudahan di si dia sehat ya Dan ini akan menjadi gerakan seperti ini teman-teman Dari sini dia akan lari ke sini Dan nanti di sini akan saya potong Kalau sudah seimbang dengan ini teman-teman Dan ini akan ke sini ya Disimak terus teman-teman mudah-mudahan ini Tetap bertahan di sini dan tidak uh, mati ataupun tidak laku teman-teman ya jadi saya bisa untuk update terus teman-teman perkembangannya oke teman-teman akhir kata dari WBC official salam bonsai salam budidaya dan salam WBC official terima kasih